Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahmat dan sejahtera kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para al-sahabat beliau sekalian. Penghormatan pada Abu Imam Masjid dan juga kepada Abu Imam dan juga kepada Bapak Besi dan tokoh masyarakat Rai Buta. Dan yang istimewa penghormatan kepada Bapak Muspika, Pak Sekjam, dan juga kepada seluruh hadirin dan hadirat ini dan tunggu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul awwalu fi 'uqubati tariqis salah. Bermula ini itu bab yang pertama pada menyatakan siksaan-siksaan orang yang meninggalkan sembahyang. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fa aqimus salata innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mauqutan. Artinya, dirikan oleh kamu akan sembahyang, bahwasanya sembahyang itu adalah ia atas segala orang-orang yang beriman, yang difardukan yaitu dengan berwaktu pada atas tiap-tiap mereka. Dan lagi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam api neraka yang adalah mereka itu lalai dan lupa, yakni tinggalkan akan sembahyang. Dan juga berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan adapun dinamakan Wailun itu adalah satu tempat, yakni tempat yang di dalam antara dua gunung di dalam api neraka Jahannam. Minta tolong daripadanya kepada Allah Subhanahu wa taala api neraka Jahannam daripada panas. Kemudian wadi itu adalah tempat kediaman orang-orang yang mentakirkan sembahyang daripada waktunya. Istimewa pula orang yang meninggalkan sembahyang selama-lamanya. Inilah siksa orang yang meninggalkan sembahyang yang disebutkan yaitu di dalam Al-Quran dan beberapa ayat Al-Quran yang lain daripada itu. Kemudian kata
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma farraqu bainal muslimi wal munafiq illa bitarkis shalah fa in tarakaha jahidan liwujubiha kana kafiran. Tiada perbedaan di antara orang yang Islam dan di antara orang yang munafik kecuali tentang orang-orang yang meninggalkan sembahyang. Maka apabila ditinggalkan dia padahal ia ingkar ia bagi wajibnya sembahyang, maka adalah ia kufur dengan nyata. Bahkan karena munafik itu pada zahirnya Islam dan batinnya kafir. Dan ada satu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya barang siapa yang mempermudah-mudahkan tentang sembahyang dan juga meringankan tentang sembahyang, niscaya disiksa akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yaitu 15 siksa. 6 siksa di dalam dunia, 3 siksa pada waktu matinya, dan 3 siksa pada waktu di dalam kuburnya, dan 3 siksa waktu bertemu dengan Tuhannya pada hari kiamat. Maka bertanya seorang sahabat, ya Rasulullah, apa perkara baginya siksa di dalam dunia ini? Maka menjawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keberkatan daripada umurnya seseorang. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menghilangkan yaitu rezeki seseorang. Dan yang ketiga, Allah menghilangkan tanda-tanda orang yang saleh yaitu pada mukanya. Dan yang keempat, tiada baginya di dalam Islam. Dan kelima, segala amal yang diperbuatnya akan dia daripada segala kebajikan tiada diberi pahala atasnya. Dan yang keenam, tiada diangkat baginya doa ke langit. Bab yang pertama menyangkut di sini yaitu masalah uqubah tariqis salah, menyangkut dengan terjadi yaitu siksa bagi orang yang tinggal sembahyang. Maka ligetanya kata maklumkan terbina Islamnya yaitu dengan 5 perkara. Yang pertama yaitu mengucap 2 kalimat syahadat, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Kemudian yang kedua adalah sembahyang. Sembahyang Allah Subhanahu wa taala neperintahkan yaitu kepada getanyo fa aqimus shalah. Dirikan olehmu akan sembahyang. Sembahyangnyo adalah nepuajikan li Allah Subhanahu wa taala yaitu kepada getanyo urung Islam yang beriman yang kabalik. Nyan mandum li getanyo kata tupu bahwa sembahyangnyo adalah wajib. Bermakna wajib mesti ligetanyo tapubut. Bila ligetanyo hana tapubut, Allah akan mensiksa. Dengan iaitu perintah daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kata tepu bahawa iaitu sembahyangnya wajib. Akibat daripada hana tasmayang. Ya, akibat iaitu daripada hana sembahyang. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala nepegah iaitu di dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Allah Subhanahu wa taala nepetamong iaitu ke dalam neraka yang sedangkan iaitu mereka itu lalai tentang ibadah. Nya ate tasmayang ate. Kemudian sampai lagi tanya kaji tamong wate yang lain.
Wateng lain pilagenya ancit ati-ati. Nya, apalagi le ketanyo kadang tak jak ublang. Apalagi nyedih baklunya jak jak unuhun. Ba ati-ati-ati. Ha, bila urang yang lagenya hang ketemung tobat kepada Allah. Hang ketemung iaitu tunaikan iaitu ibadah. Ha, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala nepetamung iaitu di dalam neraka. Karena mereka ditinggalkan iaitu sembahyang. Hana ji pubun iaitu sembahyang. Maka sembahyangnya adalah yang limang bawa te adalah pokok. Yang utama iaitu bagi ketanya orang yang beriman, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana iaitu berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, adapun yang gepenan, yang genamakan iaitu wailun, neraka wailun adalah sabuh tempat. Di dalam neraka wailun tersebut iaitu na dua buah gunung. Kemudian yang gepenan iaitu diup gunungnya curangnya, yang kenyan yang gepenan iaitu wailun. Nyan disinan ke li Allah Subhanahu wa taala nepedu iaitu urung-urung yang hana sembahyang. Urung-urung yang sengaja tinggal sembahyang. Kemudian urung yang hana bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam arti sembahyang yang katinggainya hana gekada. Hana getunaikan untuk gonyan pubut dan gonyan hana ge bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyan istimewa iaitu urunyan kenan iaitu di dalam neraka wailun. Urunyan getinggalkan iaitu sembahyang selama-lama. Nyo adalah merupakan siksa urung-urung yang tinggai sembahyang nyan ke yang disebutkan iaitu di dalam Al-Quran. Maka kita maklumkan bersama bahwa masalah iaitu sembahyang yang lima bawatannya adalah merupakan benteng dan pondasi yang utama tentang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila sembahyang tersebut yang lima bawatannya hana ligitanyo tapubut, maka menjadilah iaitu orang yang binasa. Putra binasa sebagaimana yaitu riwayat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang memudah-mudahkan ataupun yang peringa-ringankan tentang sembahyang dan hana pembuat sembahyang, nyana sisa li Allah Subhanahu wa taala yaitu 15 buah sisa. 6 buah sisa di dalam dunia dan 6 buah sisa tu iaitu wate kena mati tu, dan 6 buah sisa tu bak wate di dalam kubur, dan 6 buah sisa tu wate lagi tanya bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala iaitu pada hari kiamat. Kemudian bertanya le para sahabat, ya Rasulullah, putra iaitu yang terjadi sisa di dalam dunianya, ya Rasulullah. Menjawab yang pertama katan kiban makna iaitu hana keberkatan umu yang tak udip, iaitu di dalam umu di dalam keadaan gelisah, terasa munau hana mangat, mendihana mangat. Kemudian pengetanyona harta tena tumpu, tapi liginyo lagi gelisah. Perasaan tutung tulang dada, perasaan getanyo sangka ditarik liaki. Nyo kembali mandung, iaitu kepada ibadat. Nyamban makna iaitu nepegada keberkatan umum. Nya kan mufum ji umur 70 tinggal 50 kan.
Kadang umur terus mesti kurung peluh you. Makin hana semayang makin panjang you kadang-kadang umur. Tapi merasa hana kenikmatan hana susah tapi oh tenaja kenan kamu duduk jantung tu. Hana pun bubut jantung pakai hom kali lunjak rumah sakit pegang hana tapu api. Ya. Nyamban ya itu yang nepukurung daripada keberkatan umu. Yang kedua nepegada iaitu keberkatan iaitu rezeki yang nebili Allah Subhanahu wa taala iaitu bagi getanyo di dalam dunia. Keberkatan rezeki yang kedua nyo yang nepelahi you di dalam dunia. Kadang-kadang rezeki getanyo terus mentu yuta nebi siura oleh Allah. Tapi keberkatan hana tiura mentemung dalam keadaan tiuta kadang terjadi mutang iaitu tiuta ti tengok. Kiban cara teman eh sampai lagi nyan wallahu alam. Ya, dikarenakan iaitu hana nabi iaitu keberkatan rezeki. Kemudian yang kele le Allah Subhanahu wa taala nepegada tanda-tanda orang yang saleh bak muka ge. Nya bagi orang yang hana semayang nyan tanda-tanda orang yang saleh bak muka orang yang beriman hana kadang-kadang yo tu. Nya walaupun gedeh orang nyan orang hitam nya yo tu sit dak orang putih meri buram muka walaupun gedeh iaitu kadang-kadang na si kamu yang hitam na semayang. Ya, dah hitam lagi kerana si cerah si urungnya. Ya, senyum manis bermacam-macam. Nyan tanda iaitu bagi urung yang nak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat. Hana bagi urungnya di dalam Islam, nyo yang yo tu. Orang yang hana gesemayang kemudian gonyan hana bertobat kepada Allah katakik laganya nyan untuk nuwa ba Allah Subhanahu wa taala wa tenentari nyawa nyan hana di dalam Islam walaupun gedih lagi tanyo tabut tapruh iaitu babak kepinyung ge nyan baca hai maci hai ma hai ne hai pacut hai abang kalimah la ilaha illallah nya hana putabut cuma lagi tanyo selaku lagi tanyo yang udah putra akan dapubut sunat bagi tanyo untuk tatalkin tapi ingat urungnya bertemungkan kalimah la ilaha illallah menyogonya butuh-butuh hana semayang dan gonyan hana bertobat kepada Allah tetap hana di dalam Islam han mentemung dan han roh mentemung daripada kalimah la ilaha illallah la ilaha illallah ya. Kemudian yang kelima ubena amai yang tapubut ubena kebajikan li Allah Subhanahu wa taala hana nabri fahla tanyo hana dah semayang tamukanuri nya hana yu fahla. Kemudian lagi katanya utama sedekah dan juga anafahlah. Apalagi lagi katanya belian malut yang bagi urung-urung hana semayang yang cukup raya-raya iaitu kanuri malut. Cuma lagi katanya di desa baik tak pegah kau hana semayang. Ya, ni paling-paling memelah tengah ruh na urung. Urung jak nambah desa. Cuma hanya tak pegah. Nyo karena tengah buat je tak pegah. Ya, nya di luar daripada nyobek. Ya, bahkan dah semangat. Hanam pula indro semayang pitan, kauri yu mulai bawah dalung. Ya, ham pula indro uru lain, menalah kira-kira. Ya, pulai pegah. Hana nebri li Allah Subhanahu wa taala iaitu fahla urungnyan dikarenakan urungnyan hana gepubut ibadah.
maka hana tatuho ligetanyo, yaitu bina ibadah yang sunat. Ya, karena dasar daripada ibadahnya adalah sembahyang lima mbahwate. Kemudian na tepubuk kegiatan lain, maka terbina di atas sembahyang tersebut. Kajir ligetanyo talan di sinan tameh, kemudian kajir tabuh koseng jenila, kemudian kajir tabuh koseng pintu, kemudian kajir tabuh bara, kemudian kajir tapedap, kemudian kajir tabuh loteng, kemudian kajir tacet, dan kemudian kajir tabuh warna-warni dan renek-renek. Pakun, dikarenakan karena pondasi. Nya lagi nyong pamaji. Ya, karena tameh. Kenan karena apui kenyo, luwa. Kamu corate. Yang tu tena buka lubang lombak tengah. Kajut karena dasar. Menyahana dasarnya pat tena lat. Tena lat tingkat dua, hana pat talat. Kaka itu dua keroy besar-besar ini. Ya, tumpu. Menangkuh iaitu perumpamaan tentang iaitu diri ibadat ketanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tak pubuh semayang sunat, kenapa idung? Nah, lagi ketanya tak berzikir, kenapa idung? Nah, lagi ketanya sama dia, kenapa idung? Nah, lagi ketanya khawri mulut, kenapa idung? Nah, tak mensedekah dan hal yang lain, sampai lagi ketanya kalih mempedap dan kalih tacet. Tuh. Tak berzikir, bengah, subuh, ligitanya berjamaah. Kemudian menselawai kepada Nabi. Yang lagi ibarat ligitanya kata cet, iaitu menasah. Lagi kata cet ligitanya rumah. Ya, dengan cet jotun. Ya, nomor satu. Ya, yang dengan ligitanya tak ucapkan daripada zikir. Maka karena mupat mandum jiduk, maka sempurnalah. Maka gekun iaitu kaluh rumah lung, kaluh iaitu masjid lung, kaluh iaitu menasah lung, kaluh belang lung. Ya, menangkuh tentang ibadat. Kaluh iaitu tak pubut sembahyang. Kasempurna sembahyang. Maka disinan watetru inna lillahi wa inna ilaihi raji. Ya. Nyainan hanan temung cok pung. Punaruh katanya orang yang tinggal semayang pun hana. Nyangkuh wate inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Kali katanya ka meninggal. Disinankuh iaitu buru. Li Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ne periksa. Dana yang kanujuk li Allah begitu getanyo lahir kan kirim dana. Ho tarah dana tersebut iaitu selama getanyo balik. Nyainan dana uronyo ho tak kerja, ho yang tak pergunakan. Maka disinan ke pertanggungjawab getanyo dengan Allah wate inna lillahi wa inna ilahi rajiun. Wate kabeh akhir umur getanyo. Tak-tak buat jenuh ke akitun. Ya, akitun mandum yang melahitun yang pertama hoiju. Udesa mandum itari ipertanggung jawab. Watetun. Ya, itanya watemate itu. Ya, nyainan pertanggung jawab dengan Allah. Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pukuh lagi tanya orang yang pubut ibadat semayang lima mbah watet siuruh semalam. Boleh ketanya orang yang tinggalkan sembahyang. Maka di sinan tempat singgah ketanya akan nebi iaitu dua jalur. Satu jalur iaitu menuju kepada neraka. Dan satu jalur tu iaitu menuju kedih iaitu ke jalan syurga. Nyan menurut daripada umum ketanya yang nebi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam dunia. Ho yang tarah umur getanyo. Pukuh di dalam legetanyo maksiat ataupun di dalam legetanyo beribadah kepada Allah. Nyo akan dijawab iaitu satu persatu le anggota getanyo singa iaitu di alam kubur. Kemudian yang keenam
tiada diangkat, yaitu baginya doa ke langit. Nyan ubena yang tak mendoa, lagi katanya urung yang mendoa, sedangkan urungnya hana, yaitu sembahyang. Naga sembahyang titun wago. Nah, urung raya haji, urung raya puasa. Nyan hana kira. Nah, nyan pe yang gemendoa, nyan li Allah subhanahu wa ta'ala hanan terimong, yaitu doa tersebut. Pakan hanan terimong dikarenakan urungnya hana gepubut ata yang diperintahkan li Allah. Nah, lagi umpama haji lagi tanya di kampung. Nah, yang ata tabayu tayu pubut, hana ji pubut. Ji pubut ata yang lain. Tugas haji yang ditanya, yu pengleh lum. Kalau tak bersiap, pempeng tumpu ke pengleh lum. Kemudian, iji kalung di pengleh. Ya, putra ji pengleh, ji pengleh bau. Ia lapur, bak tanya, kalau lum pengleh bau. Nyan sedangkan lagi tanya, tayu pengleh pun lum. Nyan kan tinggal tempat tu. Kau lagi atata tayu, tapi li Allah Ta'ala hanan tampa si urang hana temayang gak kudi nya mudek yu kudi nya bagi urang hana temayang gitanyo yang makin tak ibadah makin mukutu memang lagi nya diri ibadah gitanyo kepada Allah nya tapi wa ta inna lillahi wa inna ilaihi rajiun disinan ke yang bertanggungjawab diri umur getanyo dengan Allah subhanahu wa ta'ala di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala sehingga iaitu di dalam padang mahsyar. Maka di sinan minda tungku-tungku nah untuk ingin temanyang tanyang silapih ya. Menyahana pertanyaan dan lanjut bercuti. Kemudian bertanya seorang sahabat, ya Rasulullah, apa perkara yang menjadi rupa siksa pada ketika matinya? Maka menjawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah pada mati ia dalam keadaan hina, dan yang kedua mati padahal ia dalam keadaan lapar, dan yang ketiga mati padahal ia dalam dahaga. Dan jikalau diminumkan sekalian air di dalam dunia ini, niscaya tiada puas dahaganya. Kemudian yang kedua, netanya yaitu le sahabat kepada Rasulullah, putra teman siksa bakwate yaitu mati bagi orang yang hana sembahyang. Yang pertama mati urungnya dalam keadaan hina. Nyan bakwate kena abih umuge, yaitu di dalam keadaan hina. Kadang-kadang roh mutunyok menan, kadang roh munjok gede, kadang mata mubalik-balik. Ya, kadang tak balik kunokon, tak balik kedihkon. Kemudian tak dukkon, tak yupubedahkon. Nyok kembali kepada ibadat. Nyambek sampai tanyukan kemenan nyan na tarog. Nyan na tarog. Nyok atah nak temayang.
Ya kan? Ya. Nyan payah dia kalem pulan ni leh. Ya. Kali tak kalem pulan. Nyo payah semano tuhai ke. Ka semano tuhai. Ke menang. Nyo payah tetah bubung lom. Nyan ken mandumnya. Kembali kepada dasar puna ibadat puana. Pernah getobat, gotnya gekada tayang kau ikut puana. Nah, kadang macam dum kejadian. Dan bagi urung dum kuimum, kuimum si kan, yang semana urungnya baik cerita tanya desa tu. Ya, en sekedar tak tupu mendeng, kabik. Ya, nya hana boleh cerita ya ceritanya dia kedosa tu. Ya, gap dalam keadaan duka, kada pegah kengkon ni danyo. Ku kawan Abah Hirun. Ya, nya hanjir. Ya, en segeda tadupu ta melake bujroh begot. Nyan pokok kunci punca mandum iaitu tentang ibadah, tentang semayang yang limang bawa teh. Tekedi bagi urang yang semayang limang bawa teh. Kemudian semayang yang lain hendak bubuh sunat. Ya, ikutnya menuntut ilmu. Tapi semayang yang membawa teh, yang lain hana. Ya, cik kanya. Yang penting yang lima membawa teh, yang lain dah bubuh sunat, kakak hana. Yang lima membawa teh, yang nefadukan oleh Allah, yang tetap lagi tanya tak jaga. Apapun yang jaga. Haik semayang sunat, kakak hana. Kan dupuh sunat. Ilung haik, ilung berzikir, kakak hana. Yang lima membawa teh, yang baik sia-siakan. Karena yang adalah pokoknya. Tapi lagi tanya, ya, yang pokoknya biasa aja. Ya, yang lebih aja iaitu di luar daripada pokok. Ya, lagi tanya kadang-kadang tentang ibadah. Ya, yang boleh betul. Yang sunat bah menang gitu. Pahai hasil aja le yang sunat. Lagi umpama aja lagi tanya siro pegawai. Ya, nak gaji itu 5 juta ataupun daerah per juta Pak Maji. Nyan kakak tak pada yang gaji yang kemenai mantam. Tapi dia kata nyon, nak tajak ublang, nak tajak ugli, nak tak mekat bacut. Kemudian nak tak mekat EFO membacut. Karena kelebihan daripadanya. Ya, kadang dengan kelebihannya ke, dia kata nyon, dia tak belonya, dia tak belonya tempuh. Ya, maka pelik. Ya, bagi ibadat pun ikut lagi nyan. Lagi tanya. Nata pebut semayang sunat. Kemudian nata berzikir. Ya, maka dengan na yang tersebutnya. Lagi tanya bisa. Singoh iaitu di Yomil Masyar. Lagi tanya apa yang tena belosip. Lagi umpama haji lagi tanya. Nata mekat bacut. Nata jauh belang bacut. Pokok haji langtunya nata belogolkah. Menyang sempatnya gaji perjutanya hantar anak tepupi. Menanglah iaitu tentang diri ibadat. Yang lain getanya tak lomba daripada daripada rezeki getanya. Menansit diri getanya iaitu tak lomba di dalam iaitu ibadat yang sunat sunat. Karena yang bertambah iaitu diri ibadat getanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, mati dalam keadaan lapar. Mati dalam keadaan dia. Lagi lagi hana urung purumun. Ya, urung na anak guna. Tapi lagi urung hana purumun inan. Bupi hana muboh yu kenan hum be'a tili. Pulung katrip sakit si be'a urung. Dan anak pi be'a masalah hiranya. Nyoino bagi getanyo etna ke iaitu le getanyo tabalaskan iaitu budi kepada urung si te. Ya, dedehan di sinan. Dalam arti dedehan le getanyo hawa te, tapi tapanyo ha aik le. Je sang mangat nyo aik le. Sang je sang pa hang kumah otro kenan. Tapukan. Ya. Kaji banyo karu tak ada urung. Kepukai abah bohnya yang kena. Menon yubah hai mak. Menon yubah hai ayahnya kanudut. Ha, nyan kembali kepada ibadat. Ya, sembahyang. Ya, tak melakir kepada
urang-urang yang lagenyan bubagah nepu ampun dosa li Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelai bakwate iaitu meninggal ge di dalam keadaan gerah. Ya, kadang-kadang wate urang meninggalnya nerukung ge krok-krok ge. Ha. Hana tatupu. Nyan bila tekedi le ketanyo tabi'i ubena ia nyan abih mandum sang. Nyambang. Tapi ni kita nyoh handa tepu bahasanya. Nah, tapi kele kita nyoh punya nyan kena itu biak yu bagak. Nah, tinggal tapreh le. Nah, nyoh bebek yu le. Padahal nyan gerah ke. Hana mufo minta nyoh bahasa nyamban. Tapi bagi orang yang nak ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, nya kadang-kadang anak wate jaga urung si bak melikut bacut jiriwang kabe ana itu pu munoga-ga kem sengeh-sengeh nya nyo mandum proses ji iaitu daripada ibadah. Maka kepada hadirin para jamaah majlis taklim yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, bila kiranya ligetanyo na tinggal sembahyang, karena pat memang yang hana tinggal sembahyang kada begitu balik tu, ataupun wate tanya ikula, ataupun getanyo di dalam keadaan main-main di kampung na tinggal, kemudian ligetanyo ino kata tepu yang tetepunya lewat daripada pengajian tentang ibadah, maka ligetanyo jino takada sembahyang yang katinggal ulikut. Mulai tinggal pajan nyan ligetanyo takada. Setiap saat yang tak lakukan semayang ligetanyo tak iringi dengan qada ile. Takada bacut-bacut. Ya. Walaupun kedih ligetanyo umur tu bacut tu kira-kira aji. Nyo panena dak takada pi nyo mesti tontu kabeh umur tu. Tetap ligetanyo takada. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima tobat getanyo, ataupun ada kesalahan iaitu bagi getanyo yuh masa berujih li getanyo muda ti, maka jino kada depa, maka di sino ke fadilah li getanyo tentang menuntut ilmu. Kelebihan tentang li getanyo menuntut ilmu bahwa kata tupu tentang hukum-hukum, baik tentang hukumnya iaitu merupakan kewajiban ataupun iaitu haram yang dia keberdosa, kata pu di sini nya ada yang katinggal berkat berarti jino kata tepu untuk ligetanyo qada tunaikan iaitu ibadah yang ka pernah ligetanyo tinggalkan, supaya pakon supaya bekna iaitu kekurangan iaitu ibadat getanyo dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ono periksa dalam siuro semalam iaitu limang bahwa watei. Kemudian naumu getanyo 80 tahun meninggal itu. Kali iu iaitu 80 tahun kali limang bahwa watei. Nah, ternyata ini bak buku stambu yang na seribet watu boh watei. Yang padum ribuh ribet itu yang nasib. Ya. Maka di sini hanapat lagi getanyo untuk tiap minta nyaino je umpama ji kajilik li utang dino je tak plung dari kutanyo tak plung kedai ulu semawe ideh tak minta antu tak bayu nyoka le ketanyo lang uruk kedai lang makbarah ka tinggal semayak napat tiap minta di sini nan ali o singo hotel bangkit lang pada masyar napat tak minta hana ya. Maka di sini iaitu nafsi maka kesimpulan bahawa ligetanya orang yang beriman yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, segera ligetanya bertobat kepada Allah, pemanteng iaitu yang kesalahan dengan Allah ligetanya tertunaikan, supaya ligetanya udik ketanya sempurna dunia dan akhirat. Amin ya mujibah sa'ilin. Enokeh pengajian nimbak malam yang berbahagia rayanyo, mudah-mudahan benebi berkah dan hidayah li Allah Subhanahu wa taala kepada getanyo mandum dan bejet iaitu sebagai alat udip getanyo dunia dan akhirat. Auzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamda yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannata wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma aghnina bil ilmi wa dayyina bil hilmi wa aqimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman.